Hello guys, kembali kita ke channel AK Family guys. Okay guys, hari ini saya ingin mereview ya macam mana saya buka rooftop tent ke atas dengan side awning guys ya. Sebab ini saya nak kongsikan pada rakan-rakan di luar sana, memandangkan selama ni ramai ya yang ingin saya sharekan video macam mana nak buka rooftop tent tu guys ke atas tu. Ya, okey, tanpa membuang masa saya akan tunjukkan cara macam mana buka ya guys. Okey, stay tune guys.
Oke guys, sekarang ini saya udah naikkan. Sekarang tinggal kita buka tirai dia kiri dan kanan. Tapi sebelum itu saya kena ambil turunkan tangga daripada sebelah dalam guys ya. Di dalam tu ada banyak peralatan seperti tangga, besi pemegang tirai, spring dia tu ya. Oke, penahan dia. So and then ada banyak lah macam tilam. Bantal ada semua, selimut semua ada kat dalam guys. Memang boleh muat lah. So kita pergi ke sebelah sana guys. Okay, jom kita saksikan.
guys. Oke, ini sebelah ada buka ya, agak silau sebab lampu malam ya guys, silau nih dia. Oke nih, oke nampak ya, itu untuk naik ke apa nih, kemah lah untuk tidur sebelah kemah. Tapi guys, saya akan tunjukkan. Okey, tadi ini tangga. Okey, dia ada dua penutup ya. Ini bagus dia untuk supaya tak panas. Ya, kita boleh buka kalau hujan. Kalau kita nak tutup, nak tidur sejuk, kita boleh tutup yang inilah. Tirai luar tadi dan ini tirai dalam ya. Tutup penutup dalam. Mana? Okay, seperti anda tengok dapat nampak sekarang, boleh buka. Inilah untuk pelindung ya, supaya serangga atau nyamuk tak masuk lah. So ni dalaman dia. Okay, cukup luas guys. Ini 6 kaki lebih panjang dan ni panjang lebar 4 kaki guys. Lebar dari sini ke sana, hujung sana 4 kaki dan di situ hujung ke hujung 6 kaki setengah guys. Itu boleh buka guys, semua tingkap boleh buka. Dia banyak sebelah sana pun boleh buka, sama macam kat sini. Okey, itu tepi kiri kanan semua boleh buka. Jadi keseluruhan ada 6 pintu guys. 6 tingkap ya. Sorry. Okay, kita tutup 6 tingkap. Ya. Yeah. Okey, sekarang ini tadi side awning. Side awning sebelah sini. Okay, di atas itu pun boleh buka guys. Boleh buka sama seperti itu. Ya, yeah, sebab kata nanti dia air dia mengalir dari celah tengah sana dan bila kita buka pintu akan basah ya. Ini time-time kalau hujan lah. So, selok-eloknya kita pasang juga guys. Okay, saya akan tunjukkan cara dia. Okay, kita ambil gambar dari sebelah sini guys ya.
guys. Oke, sekarang seperti yang Anda lihat ya. Oke, ini saya sudah buka. Ini side awning. Ini kemah ya. Oke, itu tirai sudah buka. Sebelah itu saya belum tak lagi dah. Oke, ini dia. Ini untuk naik ke rooftop tent. Ya, ini tirai sebelah pintu lah. Okay guys, kalau kita tengok dari sini, okay, macam ni lah keadaan dia. Okay, itu side awning ya. Alright, okay. So di bawah sini kita ada meja. Saya selalu bawa meja kayu ni. Meja kayu ni lebih baik guys, sebab biasanya ni cukup untuk satu family lah. Sebab biasa bawa anak-anak kan, so perlu meja. Okay, selain tu, kalau ada banyak juga, saya ada banyak meja ni guys. Tapi yang macam kalau korang tengok, korang pasti tahu ya, banyak kita boleh dapatkan di Shopee atau apa ni, meja lipat ya guys. So dia macam bag lah, senang bawa. Ada yang macam putih tu guys, dia kalau kena hujan dia akan rosak guys ya, mudah rosak. Walaupun dia kaki dia semua aluminium, ha, macam ni pun sama aluminium, tapi kalau ni kayu ni kalau kena hujan pun kita dia tak mudah rosak eh, kayu pine. Okay, itu kelebihan dia. Sebab tu saya lebih suka bawa yang ni lah, kayu ni. Okay guys, selain tu saya nak kongsi apa yang saya sering bawa guys. Ya, nah, ini kotak makanan guys. Ini dua, ni pun kotak makanan, tapi ni lebih baik guys. Sebab yang bawah biru ni lebih kuat. Kalau orang yang sering pergi camping dia, mereka tahulah ni lebih utuh ya. Ni lebih utuh. Ya, kalau ni dia tak kuat, kadang bila letak barang ke atas, dia boleh pecah. Ya, sebab ialah kita kadang susun barang kan, kita akan tenggekkan ke sebelah atas, apa-apa kita akan timpa kan. So ini tak kuat guys. Cuma beza dia, ruangan dia banyak lah, sebab dia nipis kan. Kalau yang ini dia tebal guys, dia tebal, jadi ruangan dia tak besar. Tapi dia kelebihan dia ada roda, ada roda boleh tarik lah. Dia ada pemegang sebelah sini kan, kadang barang berat kan, ha, kita boleh tarik. Okay, tapi dia lebih kuat. Ni juga toolbox saya sering bawa guys, sebab apa-apa keperluan kan kita tak tahu. Jadi selain tu, okay, saya ada portable toilet. Sini guys, portable toilet saya. Okay, memang mudah. Tempat masak saya biasa bawa dua. Yang ni stove satu, yang ini yang paling simple punya guys. Masak ni juga apa ni, pakai masak guys. Okay, nanti saya akan tunjukkan satu-satu ya guys. Okay. Okay, ni guys, yang sangat simple, sangat mudah dibawa. Biasa kalau orang yang rajin camping, budak-budak muda naik motor ke apa ataupun hiking, ya ini sangat ringkas dan sangat mudah dibawa lah. Praktikal sangat-sangat, sebab dia kecil, tak makan ruang, ringan ya. Okey, dia buka macam ni je guys. Okey, nampak guys. Okey, ni kita masuk tabung gas. So kita boleh nyalakan lah. Okey. Okey guys ya, tengok lah api dia. Okey. Pemetik dia. Okey, ni je guys. Okey, sangat simple, sangat ringkas. Ni masuk tong gas dia guys. So boleh kontrol lagi ya guys. Okey, kita letak. So ini ialah stuff kita untuk masak guys. Okey, ini biasa cadangan ya guys, spare. Selain tu saya juga bawa, biasanya saya akan bawa ni guys, sebab ni
Nah, pun tak susah bawa lah, mudah juga ya. Oke, ini yang biasa dah, seperti mana yang korang tahu, yang rajin camping dah tahu dah ya guys. Nah, ini dia. Oke, ini dah siap. Tong apa gas dia. Oke, macam ni saja, tinggal terbalikkan saja dah boleh masak guys ya. Oke, saya boleh tunjukkan cara. Oke, ini. Oke guys, oke ini dia. Oke, kita matikan. Okay guys, kalau kita ada toilet biasa kita ada portable toilet. Ni portable toilet adalah yang paling penting guys ya. Oh sorry guys, ni kamera saya tak kunci kuat. Okay, okay. Ni portable toilet ni lama. Boleh tak kuat ni. Guys, sorry. Okay, ni portable toilet. Di mana kalau ni ada, kita memang perlu ada tent dia lah. Tent dia boleh beli kat Shopee atau Lazada ya guys. Ni toilet pun dibeli kat Lazada kalau tak silap. Okay, itu saya akan tunjukkan pada korang dia punya kemah ya, untuk portable toilet ya. Oke, kalau kita ada portable toilet sudah semestinya kita kena ada kemah dia guys. Oke, ini dia sangat ringkas ya. Sangat ringkas dan mudah nih gambar dia guys. Oke, kita buka aja macam ni. Ini sebetulnya bila kita bawa anak-anak, family, isteri ya, memang ini sangat-sangat mustahak. Ini sangat-sangat mustahak guys. Nah, buka dia senang je guys. Macam ni. Dia lipat pun nanti dia ada cara dia guys ya. Kadang-kadang pertama tu dia agak tekuk. Tapi kalau dah biasa, dia tak mudah guys. Okay, ni dah boleh buka guys. Okay, macam tu saja. Okay, kita sekarang tengok apa yang ada kat dalam ni guys. Alright guys, okay, yang oranye tu guys, fridge ya guys, fridge untuk bekalan makanan macam daging ya, makanan
yang kita nak simpan lah, sebab kalau kita masuk hutan dalam beberapa hari camping kan, kita tak tahu kan. So kalau bawa anak-anak dia tu, kita dah pergi tempat yang agak jauh daripada apa ni, kedai-kedai atau apa kan, dah tentunya kita tak ada bekalan apa-apa. So kita perlu bawa banyak bekalan ni guys, terutama kalau kita bawa anak-anak lah. Bekal makanan kena cukup. So ini cara dia. Okay, saya akan tunjukkan. Kita ada ni, kita ada kabel dia ni. Okay guys, ni kalau kita lihat kat sini ya, dia takkan hidup guys, melainkan bila kita nak guna, bila kita dah nak jalan ya, sebab saya tak ada spare bateri ya, spare tenaga kuasa lain tak ada. Saya cuma berpandukan pada bateri kenderaan yang ada ya. So saya kena hidupkan enjin baru dia akan hidup. Kita akan tunjukkan guys ya. Sebelum tu saya akan matikan lampu supaya terang, sebenarnya kelihatan. Okay guys, seperti yang korang nampak guys, okay, ini dah hidup guys. Okay, bila saya hidupkan lampu, okay, dia sekarang sudah nyala. So di sini nanti dia akan sejuk lah guys. Okay, dia akan, ya, dia akan sejuk. So boleh letak banyak lah bro, ini makanan, sorry. Okay, makanan kat dalam ni guys ya. Okay, nampak guys, boleh tahan lah banyak isi dia. Okay, okay, saya tutup dia pintu dia tadi. Okay, nanti dia akan sejuk guys ya. Yeah, dia akan sejuk ya. Yeah, nampak guys, silau dia punya nombor pun silau. Okay, tak apa, ini boleh off ya. Yeah, kalau dah sejuk sangat, kalau kita nak jimat, kita boleh off atau cabut aja kat sini lah. Eh, ni ada apa nama, tempat kabel dia. Kita boleh pasang kat sini. Ya, yeah, okay, kita boleh cabut lah. Okay, kalau tak nak guna ya. Right. So saya akan matikan dulu apa ni, engine eh. Alright guys, seperti yang korang nampak ya. Sekarang saya akan tunjukkan satu persatu. Okay, macam mana saya manfaatkan ruang. Okay, ni kereta Fortuner berenjin petrol guys ya, 2.7 SRZ. Okay, keluaran 2018. Okay, ini kerusi ni saya tanggalkan guys. Sebab apa, biasa anak saya 3. Satu akan duduk kat belakang, satu duduk depan, dan isteri saya biasa jaga baby duduk kat tengah guys. Dia akan tidur kat tengah. Kenapa? Sebab
ruangan tengah ni dia selalu jadikan tempat tidur. Okey guys, kalau korang nampak ni dia dah siap. Okey, biasa ni dia akan simpan beg, penuh beg barang kat sini, beg pakaian. So ini akan jadi rebal. Ya, yeah. So dia mudah untuk nah susun ni. Jadi dia macam ni. Okey. Dia akan penuh menjadi macam katil lah. Cukup untuk tidur, menyusu baby. Jadi selesa lah ya. Selesa. Okey. Depan biasa anak saya yang sulung ataupun yang kedua akan ikut saya duduk di depan. Okey guys. Okey, cukup lah. Memang cukup. Okey, sebab tu saya memang memilih dan meminati SUV Fortuner ni, Toyota ni, sebab dia memang sangat sesuai untuk family car, terutama sekali untuk camping atau activity overland sih guys. Okey, ni peralatan yang saya ada, ini memang daripada Toyota. Ni untuk pump ya guys, pump tayar. Sekiranya tayar angin berkurangan, saya ada sebab petak peralatan seperti tali. Ya, di dalam ni pun, di dalam ni pun banyak kelengkapan guys. Ada pemadam api juga. Ya, saya dah bekalkan pemadam api di dalam sana tu. Okey. Kalau korang tengok ni ya, pemadam api ni. Okey, yang ini tali. Tali ni memang banyak keperluan lah. Ni ada pisau juga guys. Okey ni. Untuk jack. Okay, ada jack kat dalam, memang yang dah dibekalkan oleh Toyota lah. Okey, selain tu peralatan yang saya sering bawa guys, ini tikar untuk alas kemah ya, sebab biasa anak-anak tidur kat atas, saya dengan isteri biasa tidur kat bawah. So perlu ada kemah. Ha, ni semua tent lah. Yang biru ni tent, yang ni pun tent, banyak. Banyak, biasa saya akan bawa banyak persiapan ya, walaupun tak guna tapi saya akan bawa ya. Kita tak tahu kan, banyak keperluan. Memang penting sangat-sangat lah. Penting sangat untuk kita bawa lebih banyak barang lebih baik, walaupun kadang rasa macam agak sukar, tapi tak mengapa. Yang penting lengkap, kita tak nak ada kekurangan. Okey, sekarang ini pipe guys. Ini pipe hose. Ini untuk mandi, di mana pipe ini nanti akan disambung kat sini guys. Okey, ini saya ada portable tank ya, water tank ya, yang apa berukuran 12 kaki panjang, dia berbentuk L shape guys. Okey, daripada sini, okey saya tunjukkan ni guys. Alright guys, ha, ini dia. Okey, dah masukkan. So ni nanti kita akan ini dia. So ini boleh guna untuk toilet ya guys, toilet untuk mandi. Ini agak panjang lah. Saya sediakan agak panjang. So kalau saya nak naik kereta pun saya boleh tarik agak panjang lah. Tengok, kita tengok guys, agak panjang guys ya. So boleh ni lah mandi untuk kegunaan. Ambil wuduk ke, cuci kaki, ke toilet, semua boleh lah. Okey, semua okey, boleh digunakan. Sebab air ni ada dalam 10 gallon ya guys, tangki ni kalau. Okey, macam anda tengok kat sini ya, daripada hujung situ tadi. Di sini dia berbentuk L shape sepanjang 12 kaki ya. 12 kaki. Diameter dia 4 inci. So boleh muat 10 gallon ya, ataupun bersamaan dengan 35 liter air guys. Okey. Okey, ni ada macam kapak semua ada kat sini lah, tapi ni dah dibalut, dia ada sarung dia sebab tajam. Okey, jika apa-apa perlu untuk ambil kayu ke apa, okey saya boleh buka lah. Okey, itu ada scope kat sana ya. Yeah. Okey. Ha. Tu saja guys perkongsian saya. Berkenaan peralatan ya, yang apa ni saya sering bawa. Okey, kadang, tapi ada satu lagi guys, sebab biasanya saya akan bawa baby bersama. Ini juga dibawa bersama guys, saya akan lipat dan letak di
belakang lah yang menarik dia. Baby apa nih, cord nih, troli ini dia ada penutup ya, penutup plastik ya, so dia tak basah. Kita pergi camping kan, baby kan kena jaga kan guys. Kadang musim hujan macam 2 hari yang lepas, saya pergi ke Bukit Preza, tanah tinggi Bukit Preza dan Kuala Kubu ya, Serangor. Memang hujan tanpa henti guys, 3 hari 2 malam, sehingga kan banjir kuat kat Johor, eh sorry, kat Sahalam. Seperti mana korang tengah tahulah, sampai sekarang memang bencana banjir yang tak diduga sangat besar. Ya, mudah-mudahan semua yang menjadi kategori mangsa banjir cepat diselamatkan dan dipindahkan. Ya, kita sama-sama berdoa kepada semua mangsa banjir ya guys. Semoga mereka semua sehat dan dilindungi lah. Okey. Okey, ini saja guys perkongsian saya. Ada kalanya saya bawa apa guys? Senso guys, sebab kadang bila ya kelakar sikit lah, tapi itu untuk aktiviti off-road, active off-road guys. Tapi disebabkan saya selalu pergi tanpa orang lain ya, tanpa rombongan lain, saya hanya dengan family, maksudnya sebuah kereta guys. So sekiranya kita pergi ke tempat-tempat tanah tinggi, ke hutan ataupun di apa ni nama tempat yang jauh daripada orang ramai, so kita tak tahu ya, mungkin ada pokok tumbang atau apa yang menghalang jalan, di mana kapak atau sensor amat-amat diperlukan guys. Ya, itu sangat penting guys, walaupun kadang tempat tu sempit ya guys, tapi kita sedaya upaya, macam saya sedaya upaya untuk lengkapkan apa saja keperluan asas yang saya kira amat penting. Selain parang dan api ya, writer tu amat-amat berguna walaupun dia kecil, tetapi macam kalau kita berkemping di hutan, kita harus buat api guys. Okey, itu semua orang tahu ya. Itu adalah basic ya. Okey guys, sampai sini saja apa perkongsian saya pada korang semua di luar sana yang berminat camping bersama keluarga, aktiviti overland ya. Okey, ini semoga ini boleh menjadi inspirasi kepada rakan-rakan di luar sana ya guys. Okey, itu saja, setakat ini saja perkongsian saya ya. Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Okey, dadah.